Ini yang perlu saya ingatkan, kita ini sudah masuk negara di G20. Artinya kita ini sudah masuk golongan negara besar. Jangan lagi ada yang merasa inferior dan merasa, apalagi merasa kita ini negara kecil. Sekali lagi saya ulang, kita ini negara besar, sudah masuk negara G20. Saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu, kepada seluruh menteri, agar kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Kita itu sudah harus seharusnya membantu, membantu, membantu. Harus dibalik. Jangan lagi begini lagi. Dah. Kita ini negara besar. Ekonomi kita juga pertumbuhannya juga baik. Mungkin sekarang di G20 nomor 3 atau nomor 4. PDB, GDP kita juga besar. Ya kalau kita masih merasa inferior seperti itu ya, bagaimana kita mau gagah datang ke sebuah summit, sebuah konferensi? Saya selalu minta pada Bu Menlu, pada Dubes yang kita mau konferensi, nanti makan malam saya minta duduknya di sebelah tuan rumah. Kita ini negara besar, jangan di pojokan, gak mau saya. Foto saya minta, ya kalau enggak pas sebelahan ya satu, apa ini, selak satu orang, itu enggak, selak satu kepala negara enggak apa-apa, tapi jangan sampai kita yang paling pojok, enggak mau. Saya sudah pesen-pesen, bukan untuk saya, untuk menunjukkan negara kita sebagai negara yang besar.